Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Dan akhirnya ya, kita bisa main Downlands lagi. Let's go. Nah, di sini kita bisa pilih karakter cowok, ya kan? Bisa lihat sendiri nih, cowoknya kayak gini guys. Atau cewek ya. Lihat nih, ceweknya guys. Pilih ini aja, udah kelihatannya keren ya. Langsung aja next. Langsung kita bisa pilih skinnya, warna skinnya udah pas lah. Terus mukanya ya, kita bisa setting-setting, terserah kalian sukanya yang kayak gimana. Cuman kalau saya sih kayak gini udah cukup ya, udah bagus. Rambutnya kalian bisa setting-setting guys ya. Kalau saya udah pas, ini emang udah paling cocok. Rambutnya warnanya paling kita setting-setting ke apa ya, apa guys menurut kalian yang bagus guys? Hijau masa? Pink aja ya. Langsung ini bisa apa kostumnya, untuk ini untuk nyoba doang guys, nggak dipakai. Langsung aja kita coba main Ricaru. Waktu dulu saya pernah main game ini pas waktu beta, itu emang berat banget. Di sini ada single player adventure ya. Oke, langsung aja kita adventure di sini. Bikin namanya adalah apa ya, nama digital world. Oke, an adventure began in an unknown world before. Dan di sini kita nggak bisa yang namanya skip ya. Awal-awal pas pertama masuk juga saya nggak bisa skip cutscene-nya. Blessing of light will always be guiding you. Go, warrior. Cuma sebentar banget ini. Grafiknya mirip-mirip Zelda ya? The Legend of Zelda. Mirip banget gak sih guys? Bagus ini. Cuman waktu pertama itu berat banget guys. Saya nggak tahu ini berat apa enggak ya. Semoga aman aja ya mainnya. Oke, aman aja guys. Open chest kita dapat. Take out. Bisa lari kah? Oh, loading apa tadi? Mirip Genshin gitu malah grafiknya ya. Oke, kita bikin stone axe. Oke. Nice. Wow. Nih guys. Mirip Genshin, mirip Zelda juga sih. Ngelag-ngelag gini ya awal masuk gamenya ya. Santai sih, awal-awal doang lah pastinya ya ngelagnya ya guys ya. Kalau kita buka map baru atau apa baru gitu, wah ini keren sih. Ya, mantap. Tuh, pop up-nya. Lompat. Tuh. Lompat pertama kali aja nge-lag coy. Ini lompat kedua udah nggak nge-lag gitu. Aduh, parah sih. Game-nya emang atau optimize-nya jelek atau emang gimana ya guys? Apa terlalu berat emang? Pertama mukul nge-lag nggak guys? Keren. Keren juga nih guys.
Wah. Santai-santai-santai ya. Nge-lag tadi, guys. Wah. Pohonnya ditumbangin ini mirip Zelda nih, coy. Widih, keren coy. Asli mantap cuy. Kita bebaskan. Widih. Udah selesai. Oh, buka map ya. Oke. Kita bisa teleport nih dari apa? Dari ini kita ngebuka bisa teleport coy. Oke, let's go, ini teleport guys. Enggak ya, ngapain teleport balik ke sana guys? Tak kira ini bisa. Apa nih guys? Wih, banyak makanan. Wih, ada tikus guys di rumahku. Ada tikus di rumahku, mengerikan sekali. Ngapain dia kesini-sini guys? Panggang guys. Oke, udah mateng nih guys. Terus oke, santai-santai. 4 tuh ada detikannya guys, kita bisa ambil guys. Mantap, udah mateng guys. Lagi guys. 8 second guys. 8 detik guys. Siapa tahu nanti berguna guys. Oke. Bagus sih. Kalau grafiknya sih bagus-bagus aja sih, guys. Dapat batu. Tuh, grafiknya mah bagus-bagus aja, guys. Tapi berat, guys. Beratnya tuh gara-gara bukan berat terus FPS-nya rendah gitu ya, tapi berat karena kayak macet-macet gitu, kayak shuttering lah, shuttering kok macet, iya shuttering guys, tuh kan shuttering guys. Kalau FPS-nya tuh nih lancar banget ya guys ya, nih kamera aja digerakin mulus guys, cuman ya itu guys, nggak tahu saya tuh, mungkin emang kurang optimis aja sih. Soalnya kalau udah jalan ya mana-mana aja lancar-lancar aja nih guys. Nah itu ada shuttering. Apa karena environment-nya terlalu banyak atau gimana? Apakah environment-nya terlalu banyak? Tapi game RPG yang lain, MMORPG, aman-aman aja yang lain guys. Equip kali ya. Oh, kita harus apa namanya, harus ini guys. Harus craft. Nah ini craft, udah punya guys. Nice. Nice. Pedang juga nih, bisa craft. Bagus. Mantap, apalagi nih equip guys. Apalagi yang kurang nih?
Mantap. Apa nih? Equip guys. Mantap. Tuh guys, hihi. Keren bro. Bentar guys. Saya punya senjata loh guys. Woi, keren kayak gini guys. Bede, keren ya. Malam loh, bisa malam loh guys. Ini ngapain guys? Oh, ini rusak bro. Ini rusak bro. Harus dibenerin. Gimana nih? Udah selesai kan? Waduh, benerin desa coy. Ini ukuran gamenya berapa giga sih? Wih, keren guys. Gimana guys menurut kalian guys? Waduh, menurutku gamenya lumayan seru sih. Seru sih. Seru. Mantap guys.